Disegregen eta rengrengan kepolisian Resort Bandung nyorang gelar pasukan operasi lilin 2018 di Lapang Upakarti Kabupaten Bandung poe Kemis isuk-isuk. Tekurang ti 1.157 personil gabungan anu ngawengku Polri, TNI, turta instansi sejena dikeprikeun keur ngajaga keamanan Natal tur peuting bagian tina taun. Tekurang ti 1.157 personel gabungan anu ngawengku Polri, TNI, turta instansi sejena, ngalakonan apel gelar pasukan operasi lilin lodaya di Lapang Upakarti, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, poe Kemis isuk-isuk. Eta gelar pasukan teh dilakonan di Naralaga, mariksa turta nyindeken kasayagaan personel, lebang ngajaga keamanan poe Natal turta peting bagantina taun, 2018 ka tahun 2018 sarta pikendang tayungan keamanan Jalmarea Katut Patalimarga. 1.157 personel dilibatkan dan juga melibatkan rekan dari TNI, dari stakeholder, dari Jasa Marga, dari BPP, dari Kesehatan, BPBD untuk mengantisipasi hal yang terjadi di selama operasi. Sajroning itu Bupati Bandung Dadang M. Naser ngageing sakumna masyarakat sangkan bisa ngajaga katartiban jeung nyorang kagiatan dina perayaan Natal turta peuting bagantina taun kumang pirang hal anu positif. Mari isi tahun baru ini dengan hal yang positif, jaga persatuan dan kesatuan, hormati mereka yang sedang melakukan ibadah perayaan. Prak-prakan pengamanan Natal turut peting bagantina tahun dipaju tisaprak tanggal 21 Desember tepi ka 2 Januari 2018. Pihakna miharep prak-prakan Natal turut peting bagantina tahun bakal dipaju kalawan kondusif. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.